Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Fanan Evin. Di kesempatan kali ini saya mau ajak kalian semuanya untuk berburu part sepeda di salah satu toko yang istilahnya kita untung-untungan kalau ada ya. Nanti selengkapnya tak ceritain pas di rumah. Jadi sekarang saya ada di Laki Bandel Sawangan, teman-teman. Kita masuk aja. Jadi kalau di sini itu ada persyaratan, dilarang transaksi, terus ada perhatian kayak gini. Silakan dibaca. Barang-barang harus dititipin di sini, nggak boleh dibawa masuk, teman-teman. Jelas. Nah, ini lokasinya di sini. Kita sambil lihat-lihat barang aja. Sabtu, Minggu, Senin itu berubah cuma Rp2.000. Nah, kita berburu aja, cari-cari barang yang mungkin menurut kita itu worth it dengan harga Rp50.000, teman-teman. Oke. Jadi, sambil sedikit cerita ya. Di sini adalah barang-barang X kayak returan dari Shopee, dari apa namanya? Dari pokoknya marketplace yang telah dilelang untuk bisa dijual di sini. Kita cari-cari tuh. Nah, kita nggak pernah tahu bakalan nemu apa di sini seperti itu. Kita coba aja. Nah, ini ada sepatu. Kita fokus cari ini apa ya? Berat banget ini karpet. Kita ini ada karpet untuk kita nanti cek kayaknya. Oke, kita lihat karpet ya. Tahu ini harganya berapa kalau nanti barunya. Kita coba bawa aja karpet. Ini ada untuk Scoopy mobil. Kita coba lihat-lihat aja, siapa tahu nemu part-part sepeda yang unik. Ini harus benar-benar canggih, teman-teman. Nyarinya harus benar-benar canggih. Sebenarnya harta karunnya itu kalau beruntung sih pas hari-hari pertama, teman-teman. Siapa tahu nemu mainannya bocah. Ini masuk juga nih. Ini list. Boleh pinjem nggak? Nah, mas pinjem ini ya. Nah, ini kita dapat pinjem ini. Aku nggak ngerti, nanti kita pinjem tasnya dulu. Oke, sambil jalan kita nggak tahu nih. Nah, ini aja punya C70. Ada kayak gini, laser luar, nggak tahu rusak apanya. Pokoknya ini barang-barang returan, teman-teman. Pinter-pinteran kalian nyari. Frame double pole fix stand hanger. Oh, stand. Nggak tahu ini lengkap atau enggak. Baju. Kayak gini Rp50.000, teman-teman. Kalau kalian beli itu ya nggak dapat, guys. Oke. Fresh box. Kita coba ini untuk bayi, baby free, BPF free. Kita coba cari-cari something yang bisa bermanfaat ya. Kita coba ini, kita fokus untuk cari itunya sepeda. Dan kalian harus pinter-pinteran, teman-teman ya. Rubik, ingat harganya untuk hari Minggu itu Rp50.000 ya, Rp50.000. Oke, ada bantal, ada. Kita coba berburu bantal, tas, ada cangkul, sekop, bilang nggak? Ada kayak gini lagi, ya.
coba cari-cari apa yang ada, teman-teman. Ingat ini harganya 50 ribuan, jadi kita harus pinter-pinter cari something. Sepatu-sepatu BFL, ada ban baru apa ban bekas, gila nggak ada ban bekas tuh. Ini tas kita nyari untuk sepeda, part sepeda untuk Natal, tisu, ada apa ini, ada Pampers. Mainan baru, mainan bocah. Kalau ada mainannya bocah yang gede nggak apa-apa ya. Oke, kita lihat-lihat di sini. Tuh, nah, tuh ada. Wah, kita berburu kalau ada mainannya bocah, guys. 50 ribu tapi dapat mainan gede kan mantep, mantep habis, guys. Nah, ini leher knalpot. Nah, ini leher knalpot, teman-teman. Leher knalpot. Apa ini, woman leather purse, dompet tas wanita, ikatan sampul leather. Kita coba ke sini dulu, kita muterin dulu. Tas, coba kita searching aja dulu. Ada Crocs karo ori, why not, kenapa enggak gitu, asal kita tahu Crocs-nya ori atau enggak, ya kan? Nah, BLFB banyak banget sepatu BFL. Wah, harus bongkar bongkar, guys. Siapa tahu di dalamnya ada. Batok. Ini batok. Tuh, batok ya. Batok. Tuh. Coba kita di sini dulu. Ada layar knalpot. Knalpot brong. Ini apa? Make your sleep more comfortable. Guling, teman-teman. Banyak banget ya. Ini nggak boleh dibuka, guys. Nanti dibukanya sama petugas ya. Mainan-mainan kalau dapat Hot Wheels. Apa ini? BLFY dengan harga 50.000, cari barang segede mungkin yang masih bisa menghasilkan. Ini apa ini? Nggak tahu ini, guys. Jadi pelan-pelan biar nggak ngerusak. Tuh. Ini pecah sayangnya. Tuh, ini untuk jaring. Ini 50.000 rupiah, guys. Jadi, tuh. Kita coba berburu. Ini ada list-list mobil, banyak nih. Kayaknya sih ini list mobil ya.
apa ya? Tahu. Ada pompa. Kita cari yang ship helm ya. Oh, kita coba. Nah. Cari apa? Baterai. Tuh, pada nemu. Tuh, banyak teman-teman. Tuh, kawasinya. Ini kita coba. BFLG banyak banget. Tromol. Enggak tahu tromol apa ini. Tromol, ya. Tuh. Ini ban Mioner apa? Coba cari something yang bermanfaat dengan ini untuk apa ini? Jumper aki. Ya jumper aki kayaknya. Jumper aki. Apa ini? Pusing guys, asli lu. Comoto guys, LFG, bak segini berapa? Udah pecah emang. Bak emang berapa? 30.000 kan? Bak. Dia juga itu. LFY kita coba lihat pisau, macam-macam pisau kitchen knife ada berapa, besting kitchen unit 6 parts stainless. Coba kita saving aja dulu. Iger Avan Wifi, Wifi. Kita beli nggak beli? Kita cek aja dulu. Kabel, kabel apa ini? Kunci sepeda. Apa ini? Extra bus. Ini headset loh. Tuh, headset. Tuh, headset guys. Ini termos. Tuh, nyala loh. Termosnya bisa nyala guys. Oh. Ini apa ya? Termos hand wash only stainless steel vacuum don microwave. Kayaknya buat teh deh, nggak tahu berapaan kalau baru ini. Tuh bisa ngecek suhunya loh. Nggak tahu aku harga barunya berapa ya. Ini headset Amura ada data kayak gini pas 2000-an aja. Sikat semuanya gitu ya. Coba apa ini untuk lapis. Kita coba buka satu api. Sepatu FJ. Ya. Nyari apa ini? Sepatu, sandal. Sandal kayak gitu ya murah deh, nggak begitu mahal deh ya. Kalian kalau
cartridge guys. Eh baru deh ini. Tahu? Oh iya baru nih guys. Cartridge Canon guys. Tuh. Ini Asok teman-teman. Asok punya ini Honda nggak tahu. Ini punya Yamaha. Oh, ini Honda. Asok. Terus ini kanopinya untuk Brio. Set-setan. Coba lihat ada apa aja. Kita bongkar satu-satu. Wah. Harus sabar-sabar nih nyari. Siapa tahu. Nah, apa sih ini? Tahu. Ini non slip pedal untuk mobil. Untuk mobil apa ini? Nggak tahu mobil apa ini. Nggak ada mainan yang gede gitu ya. Seru kalau nemu punya bocah ya. Pusing guys. Ini leher knalpot. Bisik. Bukan titanium, ini stainless spion. Ini lihat aja, pembersih botol. Nah, coba lihat deh. Kalau hari Sabtu anak-anak itu boleh diajak teman-teman, tapi kalau udah di hari Sabtu itu nggak boleh anak-anak, tapi hari Minggu boleh anak-anak masuk. Kalau hari Minggu Sabtunya itu kayaknya tempur banget nih. Ada kacamata ngedreng. Ini apa ya, Monster Energy untuk teh. Ini untuk pakan las ini ya, pakan las. Ini untuk boncengan bocah ada yang patah. Oh, aduh, anaknya nangis guys. Ini headlampnya apa? Scoopy gak masalah. Ini bentar, tower apa enggak? Tuh. Ini enggak tahu bisa apa enggak ini. Trueless trophy to win. Kalau udah disolasi kayak gini enggak tahu nih. Kalau di online under 50 ribuan. Jadi kita kalian cek online ya, jangan asal beli. Nah, saya coba lihat aja namanya juga buruk. Satu set makan, water bottle. Kabel kayaknya. Oh, ini stick drum. Asal stick drum kayaknya. Sendal. Ini input 12 lagi. Fager 50 ribuan. Baking paper. Apa sih ini? Oh, lampion guys. Sepatunya banyak, tapi mereknya ngunu-ngunu wae. Sabun guys, Sunlight. Ekstra lembut. Ini untuk ngupas kabel nih. Tang kipas kabel, water bottle,
Tampar. Yang nyari untuk itu teman-teman. Ini ada nih, 50.000 nih. Itu bengkel. Bisa untuk bengkel tuh. Tuh. Dan mainan apa ini? Kardus. Bunga. Box. Dari sesuatu plastik. Tampar. Magic Christmas sequins. Sekotak. Oke. In pot way. Ada apa namanya? Baterai drill, teman-teman. Oh iya, sip. Biasanya di dunia sepeda, tapi nah. Hinox, teman-teman. Ini lampu yang bisa nyala warna-warni enggak? Oh, enggak. Iya. Alhamdulillah. Kita lihat-lihat. Ini egg beater USB. Ini untuk ngaduk apa namanya? Ngaduk telur, teman-teman. Nah, kita lihat-lihat lagi. Kita bongkar-bongkar aja pelan-pelan, siapa tahu biasanya kalau beruntung mah dapat aja. Namanya berburu harta tir sesuai dengan tokonya. Ini apa nih? Philips LED down light. Wah, ini harus di atas plafon nih, 10 LED. Lampu. Ini untuk bawa bolpen. Wah, sandal, guys. Kita coba sini lagi, guys. Oke. Tuh. Ini ada kabel HDMI. Kalau nggak salah, Bro ya. Kabel HDMI. Nah. Ini pas, nggak tahu harganya berapaan, kayaknya aku boto. Nanti kita cek. Punya aku nggak ada, soalnya. Oke. Tuh. Pasti nggak tahu, nanti aku cek aja dulu sambil jalan harganya berapa nih kalau normal. Aku butuh itu mana nanti yang di untuk fit. Wah, papan, guys, unlimited 50.000. Wani papan, guys. Aku turun dari kemarin butuh papan. Tapi kalau 50.000 ya wani wae. Ketemu. Emang baru ini berapa papan kayak gini? Tuh. Ya, jelek-jelek dikit lah. Semuanya itu yang penting ada papannya, guys. Papan, guys. Itu dulu deh. Berat. Aku butuh sih. Ya, papan aku butuh. Untuk nulis-nulis jadwal. Oke. Kita coba. Gak bisa bawa ini. Kapan perlu ini? Kita coba selanjutnya. Apa ini? Apakah ini? Gak tahu. Viking is that? Walking. It's king. Sepatu itu bocah apa ya, kompor mainan anak apa ini, kompor mainan anak, kompor mainan anak, guys. Oke, coba kita lihat-lihat lagi, guys. Namanya berburu. Wow. Ini kalau part-part sepeda mestinya langsung nongol, biasanya kayak gitu. Kan, atau mainan bocah mestinya kelihatan. Ini apa ini? Gak tahu. Tang buaya, guys. Tang buaya, tapi nggak perlu.
saya lagi nggak perlu dan nggak tahu juga harganya berapaan. Villa ini kayaknya ori deh. Oh bukan ya, fashion. Kalau nemu barang ori masih dekat aja. Nah ini adalah retur-returan kalian kalau beli di marketplace ya. Retur-returan buat kalian yang di marketplace. Nah, sampainya itu di sini teman-teman. Kita atuk-atuk carinya pas take off karpetnya, karena ternyata karpet kalau kita beli di luaran itu harganya 30.000 guys. Kalau segini 50.000. Nunggu harganya nih 25.000, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada lampu teman-teman. Kayaknya gitu. Papan lebih bermanfaat. Nulis-nulis jadwal dan target apa ya? Kayaknya lebih masuk deh. Oke, motor racing team. Sepatu balapnya banyak banget ya. Ini apa ini? Kerak ini ya, kerak ya. Ini apa ya, tahu ini tuh botol-botol apa ini, apa ini ya, gak ngerti ya guys. Ini apa? Kayak Scotland Home Fashion, iya bener. Kayak untuk stiker gitu loh di dapur-dapur gitu ya. Ini untuk pancing guys, pancingan. Loh, coba dari sini deh. Tuh, suasananya seperti ini teman-teman. Wah, rame. Sabtu malah gila banget kayak hari Sabtu. Cuman tadi beberapa item yang tak ambil, tak take off lagi, tak balikin lagi karena ternyata kalau beli itu jauh lebih murah. Ya belum akhirnya sih, betul. Cuman kayaknya lebih baik nunggu pas harga 2.000-an ya. Bisa aja tuh. Apa sih? Ini yang bagian HP. Enggak tahu kalau misalkan nemu brand yang bagus ya worth it aja. 50.000. Nah, masalahnya banyak banget. Kalau misalkan nemu uap di sini, wah gokil banget nih. Kalau bisa nemu uap ya kan, UAG, atau nemu iPhone 12 MB, nemu yang gokil gitu, tergantung brandnya. Kalau ngerti brand ya dapat ya joss banget. Tapi kalau misalkan ecek-ecek ya cari pas harga 2.000 aja guys. Elektronik dream car come true, mainan, ternyata mainan guys. Rubik. Oh, coba kita raga lagi. Oh, ada bola guys, bola dunia guys. Kalau ini bagian baju nih guys, ini bagian baju. Aku nggak nemu apa namanya alat-alat sepeda, nggak nemu alat-alat sepeda. Kalau pas nemu ya nemu aja guys. Ini ya. Apa ini?
Tuh, ini baju-baju banyak. Baju-baju. Ada, ini ada yang baru, ada yang bekas mungkin ya. Kayaknya sih baru semua ya. Ada yang bekas juga, campur baur guys ya. Jadi silakan disortir se menarik kalian, apa yang kalian cari sesuaikan aja. Oh, kita coba lihat-lihat tuh. Tuh harganya ya. Excited. Nah, jaket-jaket apa tuh banyak. Berburu-buru. Hati-hati. Kail pancing. Tuh, bolpen. Ini kalau ini kail. Barang-barang untuk kail-kail, teman-teman. Bisa dah. Ini 50 ribuan nih kalau kalian tahu ya. Tuh. Barang yang berada di bin ini tolong jangan dipindah ke area bin lain. Kalau nemu brand luar gitu. Nemu barang-barang jos ini sikat tuh untuk kail 50 ribu segini. Nah, coba berburu lagi.